Sebab apa? Kita jaga. Bermula dengan ahli keluarga, kita baik betulkan daripada rumah tangga kita, banyakkan beristighfar, banyakkan beribadah, Allah janji. Boleh insya-Allah. Ini masa PKP macam-macam kita tak. Dah jadi TikTok lah, bukan Allah suruh buat TikTok. Allah suruh banyak dekat dengan Allah. Makin kita diuji, makin kita dekat dengan Allah SWT. Bukan makin diuji kita stres, buat macam-macam aksi. Tunjuk dalam FB lah, tunjuk dalam IG kita, apa Instagram. Bukan begitu. Sepatutnya kita makin banyak beristighfar. Allah uji. Allah nak tengok, kamu kata kamu hebat manusia, aku uji kamu. Aku uji kamu, aku datangkan COVID-19 je. Satu dunia. Allah uji dengan kewangan. Kenapa? Kalau kita tengok pada ayat tadi, ayat sebelum ni, Allah kata apa? Bi'amwalin. Aku akan tambah pendapatan balik, baiki balik dengan kamu beristighfar kembali pada Allah. Boleh insyaAllah. Dan kata Imam Ibn Qasir rahimahullah, berdasarkan ayat surah Nuh, saya balik-balik, surah Nuh ayat 10 hingga 12 tadi yang tentang kelebihan, kata Imam Ibn Qasir rahimahullah, maksudnya apabila kamu semua bertaubat kepada Allah, yakni beristighfar memohon ampun kepadanya, dan kamu sentiasa mentaatinya, nescaya dia akan memperbanyakkan rezeki ke atas kamu, menurunkan kepada kamu hujan yang barakah, mengeluarkan untuk kamu keberkatan dari bumi, menumbuhkan untuk kamu tumbuh-tumbuhan. Ini diceritakan kita tafsir kasih berdasarkan hebatan kita beristighfar tadi, dan juga mengalirkan, melimpahkan untuk kamu susu-susu perahan, dan melengkapkan untuk kamu harta dan anak-anak. Tentang kelebihan dahsyatnya kita beristighfar pada Allah SWT. Istighfar tu kena fahamlah. Jangan duk istighfar saja. Astaghfirullah, astaghfirullah, apa dia? Dah sebut je, dah biasa kat lidah Ustaz. Kita tak menghayati apa yang kita sebut. Mana istighfar ni orang tu muhasabah diri dia, tengok kita ni tak sehebat mana, kita tak segah mana.